pukul 10 pagi waktu Guyana atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat akan ditarik sebuah roket yaitu Telkom 3S ke titik peluncurannya. Yang di belakang saya ini adalah Final Assembly Building di mana sesaat lagi ini akan dibuka atasnya dan roket akan dicek kesiapannya untuk dilakukan peluncuran esok hari. Ini adalah di Kourou, Guyana, South America dan akan segera diluncurkan satelit ini pada tanggal 14 Februari 2017 atau tanggal 15 Februari waktu Indonesia.